Oke sob, sekarang gue lagi ada di Sudirman nih, rame banget. Kalian bisa lihat di belakang gue, rame banget tuh. Gue mau interview bocah-bocah di sini ya, siapa tahu dia tahu salah satu spare part-spare part KNJ di sini. Nanti kalau ada yang ngerti sama spare part kita bakal kasih hadiah. Gue mau nanya-nanya nih, ini siapa namanya? Tias bang. Tias, Tias dari mana? Dari Kalideres. Kalideres, ini iya. Ceweknya? Ella. Ella, ini pacaran? Iya. Udah lama pacarannya? Baru-baru. Baru-baru kapan ini? Baru seminggu. Iya. Ketemunya di mana? Di Kalideres. Oh, di Kalideres. Iya, enggak di Sudi. Oh, kira-kira ketemunya di sini juga? Enggak, Bang. Ini dari sono berdua apa emang ketemuan di sini? Berdua. Oh, berdua dari sono. Iya. Naik apaan ini? Naik kereta. Oh, naik kereta. Nih, aku ada challenge ya. Aku mau kasih kalian tebak-tebakan, nanti kalau kalian bisa, aku kasih hadiah. Gimana? Berani enggak? Boleh, Bang. Oke. Okay. Ya, kalian boleh. Tahu ini enggak? Ayo apa? Ini salah satu spare part motor. Gak tahu bang itu apa? Gak tahu. Main aja. Gak tahu. Oke, yang lain ya. Pokoknya masih seputar spare part. Nah, kalau ini tahu nggak apa? Itu apa? Ayo, masa nggak tahu? Ini gampang banget loh. Apa ini? Busi bang. Oh, busi. Busi ya? Ya, bener ya, busi ya, oke. Nah, karena adik ini udah bisa jawab pertanyaan gue kasih hadiah. Nah, ini buat jajan adiknya ya. Iya bang ya. Ya, oke. Makasih. Nah, sekarang gue pengen lu ngomong gini ya. KNJ beda, Ozawa terbaik di kelasnya gitu. Berdua, nggak apa-apa. KNJ beda, Ozawa terbaik di kelasnya. KNJ beda. Bang. Apa bang? KNJ beda, Ozawa terbaik di kelasnya. Iya. KNJ de. Tahu apa bang? Grayam. KNZ beda, Ozawa terbaik di kelasnya. KNZ beda, Ozawa kelas apa? Terbaik. Ayo. Terbaik di kelasnya, oke? Okay? Ulang. KNZ beda, ayah. Ozawa. KNZ beda, Ozawa terbaik di kelasnya. Oke, okay, makasih ya buat ya. Makasih ya Kak ya. Semoga langgeng hubungannya ya. Oke. Okay. Makasih, Bang. Thank you. Ini namanya siapa ini? Iki. Didi. Iki. Kiki. Iki. Iki. Eh, Bang. Oke, okay. Ini kakaknya? Tia. Tia, pacaran? Enggak. Oh enggak, terus apa ini? Kalau enggak bisa. Temen doang. Oh temen, ini kenal di mana? Udah lama kenalnya. Oh udah lama? Iya. Bukan kenal di sini ya? Enggak. Oh, ini asalnya dari mana? Klender. Oh, dari Klender? Iya. Sama, dari Klender juga? Iya. Barengan berarti kesininya, berdua? Iya. Aku mau ngasih kalian challenge ya. Aku mau kasih kalian gambar nanti ditebak apa nanti kalau bisa gua kasih hadiah, oke? Okay? Ada motor kan di rumah? Ada. Ada. Ngerti spare part motor dikit-dikit ya. Coba ini tebak apa ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Next ya. Nah, ini apa? Tahu enggak? Enggak. Enggak tahu. Enggak. Tahu enggak? Enggak tahu juga. Aduh. Tahu dong. Ini pasti tahu lah. Tahu cuma nggak tahu namanya. Tapi tahu kan ini kan mesti tahu lah orang di gampang kok. Iya. Apa ini? Itu yang buat injekan motor. Injekan motor buat apa ini? Buat masukin gigi. Nah iya maksud namanya itu operan gigi. Oke, okay, operan gigi motor ya. Oke okay, satu lagi ya. Tahu juga nih, gampang kok sebelahnya. Iya buat motor. Apa? Itu buat apa sih injekan? Oh, injekan. Apa ini? Apa ini? Rem. Bukan, ini engkol, buat engkol. Itu udah bisa dijawab, gue kasih hadiah. Nih, gue kasih hadiah buat jajan, oke? Nih. Oke, ya, ya. Terus dong. Nih, gue minta ngomong bareng-bareng gini ya. KNJ beda, Ozawa terbaik di kelasnya. Bareng-bareng. Susah banget. KNJ beda. Ozawa terbaik di kelasnya. Ozawa terbaik di kelasnya. Oke, bareng-bareng ya. KNJ beda, terjawa terbaik di kelasnya. Nah, ini pinter. Ayo bareng-bareng ya. KNJ beda, terjawa terbaik. Ozawa terbaik di kelasnya. KNJ beda, Ozawa terbaik di kelasnya. Oke, okay, makasih ya waktunya. Oke. Okay. Okay, di sini aku udah sama Mas siapa namanya ini? Chris. Oh, Mas Chris. Mas Chris yeah. Dari mana ini? Gading Serpong. Oh, dari Gading Serpong. Yeah. Ini kalau boleh tahu konsepnya apa sih? Petani Citayam. Oh, petani Citayam. Oke, okay, okay. Ini terinspirasi dari mana sih kayak konsep kayak gini? Beberapa waktu lalu saya buka Twitter, main Twitter, okay. Dan saya lihat ini ada tampil di akunnya itu yang soal sejarah-sejarah. Hmm. Ini muncul. Ini adalah topi yang dipakai oleh para petani di Citayam, khususnya Jawa Barat sekitarnya. Udah ratusan tahun yang lalu dan puluhan tahun yang lalu gitu. Oke, okay.
Ini dapat dari mana sih properti dari ini? Ini aku dapat dari penjual sayur sebenarnya. Oh, penjual sayur. Iya. Kalau bajunya? Kalau bajunya sendiri ini pemberian teman orang Afrika dari Nigeria. Ya. Nigeria ya, oke. Okay. Ini batik ya kalau di sana ya. Oh, batik. Iya, batik. Oh, ini apa ini? Ini dari Lampung. Oh, dari Lampung. Iya, betul. Oke. Okay. Dari Lampung. Oke, okay, kalau celananya? Shopee. Iya. Ini tahu kan? Oke. Jadi kalau di total ini berapa habis? 200 ribu aja. 200 ribu ya? Betul. Mau budget juga segala, ya? Segala, soft lens, glitter, dan lain-lain. Itu soft lens nggak sakit apa mas di mata? Sedikit ada yang menjanggal, tapi lama-kelamaan biasa. Iya. Okay. Itu kalau boleh tahu itu mukanya digitu berapa lama prosesnya gitu? 1 jam setengah sih. Karena prosesnya total-totalnya itu lumayan. Oke. Mesti sabar. Oke, mesti sabar. Makasih ya mas ya. Oke, baik. Oke, aku mau minta mas yang ngomong gini. KEZ beda, Ojawa terbaik di kelasnya gitu. Oh, KEZ beda? Ojawa terbaik di kelasnya. Ojawa terbaik di kelasnya. Okay. KJB beda. KNZ. KNZ beda. Ozawa terbaik di kelasnya. Okay. KNZ beda. Oke. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. KNZ beda, Ozawa terbaik di kelasnya. Oke, okay. Thank you mas ya. Ada waktunya. Oke. Okay.